Penjabat Bupati Takalar, Dr. Setian Aswat, MDPLJ, dalam membuka musyawarah kerja daerah Mukerda ke-9 Wahda Islamnya Takalar yang digelar di ruang pola kantor Bupati Takalar, Ahad 28 Januari 2024, dengan tema Tingkatkan Solidaritas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Beradab. Pemerintah harus bisa menjadi rahmat buat masyarakat sehingga masyarakat memiliki kehidupan yang baik. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada peran dari seluruh komponen pemerintahan lainnya yang mempunyai peran dan kontribusi masing-masing demi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Wahda Islamiyah Takalar. Kita alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena kita sudah berbaik hati sebagai bagian dari komponen masyarakat itu mengambil peran itu melakukan pembinaan terhadap umat. Karena selama ini memang ya kadang-kadang mata terlihat datangnya pemerintah sangat terbatas ya, tidak bisa melakukan itu karena keterbatasan. Alhamdulillah kita hadir semua mengisi ruang-ruang yang kadang-kadang pemerintah tidak bisa mampu untuk melihat, mendengar atau menjamah. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa memang saya membuka ruang yang sangat besar. Saya minta teman-teman membantu pemerintah semua. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Ustaz Basri SPDI dalam laporannya bahwa Mukerda ini mengeratkan silaturahim antara sesama pengurus agar dalam mengefektifkan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan program kerja dari Wahda Islamnya. Hadir dalam kegiatan peserta Mukerda terdiri dari unsur Dewan Pengurus Wilayah, seluruh pengurus daerah, Ketua dan Sekretaris DPC Wahda Islamnya Takalar.